Shalom, Papa Mama, saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi yang indah ini, di Paskah ini, Tuhan menyatukan kita lagi dalam peribadahan-peribadahan kita yang terjadi di tiap rumah tangga kita. Puji syukur kepada Tuhan, Papa Mama, saudara-saudara. Oleh karena kasih setia Tuhan, maka kita boleh ada dan menikmati kehidupan ini dengan penuh sukacita. Saudara-saudariku, marilah sejenak kita berteduh diri untuk kita ada dalam perenungan firman. Saja kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau baik bagi kami. Hadirlah bersama-sama dengan kami dalam peribadahan ini. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami dalam pemberitaan firman. Dan biarlah kami boleh berbahagia dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Urapi dan berkatilah kami semua di dalam kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan di Minggu Paskah ini ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit, bahkan oleh persekutuan gereja-gereja Indonesia, terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Korintus pasal 15 ayat yang pertama atau ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Tentunya pada hari ini kita bersemangat. Kita bersuka cita. Oleh karena kita memaknai akan peristiwa indah yang terjadi pada beberapa ribu tahun yang lalu. Yesus Sang Juru Selamat kita bangkit dari antara orang mati. Hal berarti, hal sangat penting bagi kehidupan kita orang-orang percaya, yang percaya kepada Yesus Kristus. Papa, Mama, saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Memaknai akan hari sukacita hari ini, hari Paskah itu. Saya teringat, bahkan tentunya masih segar diingatan Papa, Mama, saudara-saudara ketika Papa, Mama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 188. Sepenggal syairnya berkata atau berbunyi demikian. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Saudara-saudaraku, pujian ini diciptakan oleh seorang anak Tuhan yang bernama Charles Wesley dan kemudian dipublikasikan oleh Ian Mugger pada tahun 1979. Sepenggal syair ini saja menyatakan kepada kita bahwa ini pujian semangat, pujian sukacita. Karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Bersoraklah, bermazmurlah, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Papa, Mama, saudara-saudara. Karena pujian ini membawa kita untuk memahami bahwa ternyata Allah tidak pernah berbohong. Pujian ini mengajak kita, mengantar kita, bahkan membawa iman percaya kita untuk meyakini bahwa lagi-lagi Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berbohong kepada kita. Seturut janjinya bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu semua terpenuhi. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang kali ini kita harus sadari, kita harus akui bahwa ketika kita merayakan Paskah, kita tidak sama seperti tahun-tahun kemarin. Ada pawai obor, ada drama Paskah, ada kegiatan atau program cari telur Paskah bagi anak-anak sekolah minggu. Dan rupa-rupa kegiatan lainnya yang memberi sukacita, semangat bagi kehidupan orang-orang percaya, orang-orang bergereja. Lebih khusus di Gemit Calvary Penun. Saudara-saudariku, memang tidak ada di tahun ini. Tetapi itu bukan berarti bahwa semangat kita kemudian surut. Itu berarti bukan semangat kita menyusut. Karena tidak ada sejumlah kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam hidup berjemaat itu. Tidak, saudaraku. Meskipun demikian, kita tetap harus punya semangat
Karena Kristus yang bangkit itu menuntut untuk kita tetap memiliki hidup yang penuh dengan semangat. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu saya mau ajak kita semua untuk mengatakan bahwa Yesus bangkit. Katakanlah sekali lagi, Yesus bangkit. Katakanlah sekali lagi, Yesus bangkit. Katakanlah dengan penuh semangat. Karena apa? Karena Kristus yang bangkit itu tidak sekedar menjadi suatu kemuliaan bagi dirinya, tapi membawa kita semua untuk bersuka cita di dalam dunia ini. Karena Allah yang kita sembah bukan Allah yang ditelan oleh maut, tapi Allah yang mengalahkan maut. Yesus bangkit. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang untuk saat sekarang ini kita sedang ada dalam situasi yang cukup mencekam, cukup membuat kita cemas, apalagi pada beberapa hari yang lampau. Kita mendapat informasi bahwa di NTT, di negeri tercinta kita ini, sudah ada terinfeksi, bahkan dinyatakan positif virus corona. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, mungkin informasi ini membuat kita cemas, membuat kita takut. Tapi yakinlah saudara-saudara, peristiwa Paskah meneguhkan iman percaya kita. Karena lagi-lagi Yesus yang kita sembah itu tidak kalah oleh maut. Memang sekali lagi kita cemas, kita takut. Tapi karena itu, bawalah seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Supaya dengan demikian pemaknaan tentang Paskah itu tidak sekedar pemaknaan dalam kata-kata atau pemahaman kita, tapi juga betul-betul dimaknai dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa dapati sejumlah dampak positif dari apa yang terjadi di negeri kita ini, bahkan di penjuru dunia ini, yaitu wabah virus corona. Apa dampak positifnya? Saudara-saudari di belahan-belahan penjuru dunia ini, semua diserukan untuk ada di rumah tangga masing-masing, atau dengan kata lain mengisolasi diri. Tapi rupa-rupanya isolasi diri itu tidak sekedar membuat kita untuk sendiri-sendiri dengan keluarga kita. Dampak positif yang kita dapati dari iman kita kepada Kristus adalah Tuhan menginginkan kita senantiasa ada dalam pergumulan-pergumulan berkeluarga kita. Saudara-saudariku, ini satu di antara dua, tiga, dan berbagai dampak positif yang lain. Mungkin dalam kehidupan kita, kita bisa mengamati dan melihat lagi. Ternyata ada sejumlah pengalaman yang kita dapat. Anak-anak kita yang mungkin jarang membaca Alkitab, lupa berdoa, diingatkan untuk berdoa di tiap rumah tangga-rumah tangga. Nah, apalagi bapak-bapak yang lupa berdoa, bapak-bapak yang seringkali tidur dari jam 6 sore, dari jam 7 atau jam 9 malam, sampai jam 11, 12 dan lupa berdoa. Social distancing, masa isolasi ini memberi dampak positif. Kita diingatkan untuk jangan lupa Tuhan ketika jam-jam ibadah itu harus dimulai. Ketika kita harus beribadah dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan kecil kita, persekutuan berkeluarga. Ini yang indah, saudara-saudariku. Karena begitu mewabahnya virus corona, tetapi ada dampak positif bagi iman percaya kita kepada Kristus. Rupa-rupanya benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Segala sesuatu bisa dipakai Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anaknya yang mengasihinya. Segala sesuatu bisa dipakai Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa melalui wabah penyakit virus corona ini, kita diajar oleh Tuhan untuk jangan lupa Tuhan. Allah mau supaya dengan demikian, ketika mewabahnya virus ini, kita punya waktu khusus dengan Tuhan Allah sendiri. Dan itu terjadi ketika tiap gereja,
seruan-seruan pemerintah, himbauan-himbauan dari pemerintah pihak gereja, menyatakan kepada kita untuk mengisolasi diri. Pada saat itulah kita pakai waktu yang ada untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang indah dengan Tuhan melalui pribadi-pribadi kita masing-masing. Saudara-saudaraku, ini yang indah. Dan lagi-lagi kita harus mengakui bahwa segala sesuatu bisa dipakai Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak-Nya yang mengasihi-Nya. Saudara-saudariku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa ada sejumlah persoalan yang silih berganti dalam kehidupan kita. Tidak sekedar wabah virus corona ini, tidak sekedar pandemi COVID-19 ini, tapi ada sejumlah masalah ekonomi kita, masalah sakit penyakit, masalah keluarga, masalah pendidikan, dan lain sebagainya yang seringkali membebani kehidupan kita, yang seringkali menjadi atau terasa berat untuk kita pikul. Namun papa mama, saudara-saudaraku yang dikasih Yesus Kristus, berita Paskah hari ini ternyata membawa sukacita, kelegaan bagi kita. Kristus bangkit, ada harapan. Kristus bangkit, ada harapan. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena rupa-rupanya kita tidak sekedar memahami dan memaknai tentang Yesus yang bangkit pada beberapa ribu tahun yang lampau. Tapi kebangkitan Yesus Kristus mengajak kita untuk memaknai lebih bahwa harapan itu pasti. Kita tidak pernah akan seterusnya ada dalam persoalan-persoalan yang berat. Akan ada sukacita karena Kristus bangkit dari antara orang mati. Persoalan yang berat bagi umat manusia, persoalan yang berat bagi setiap kita ketika dirundung duka. Tapi lagi-lagi, papa mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, maut meskipun menjemput Yesus, meskipun Yesus turun ke dalam kerajaan maut, tapi maut tidak pernah menguasai Yesus. Maut tidak pernah mengalahkan Allah kita. Justru sebaliknya, meskipun Allah turun ke dalam kerajaan maut, tapi Dia bangkit dari antara orang mati dan Dia mengalahkan maut itu. Terpujilah nama Tuhan, saudara-saudariku. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Ia Sang Juru Selamat membuktikan akan janjinya. Dia mati, namun pada hari yang ketiga Dia mengatakan Dia akan bangkit. Saudara-saudariku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan bercerita juga bahwa ternyata di Korintus ada sejumlah pergumulan yang berat. Memang Paulus tidak bilang bahwa ada wabah penyakit, ada sakit penyakit yang diderita oleh anak-anak Tuhan di Korintus. Tapi setidaknya ketika kita membaca bagian bacaan ini sebagai surat Paulus kepada jemaat di Korintus, mau memberi arti, bahkan menyatakan, menyaksikan kepada kita, ada saja pergumulan yang berat yang dihadapi oleh mereka. Dan saya pikir kehidupan pergumulan yang berat itu tidak jauh beda dengan kehidupan kita saat ini. Banyak hal yang membuat mereka sampai pada putus harap. Banyak hal yang membuat mereka sampai pada berputus asa, sampai pada cemas, sampai pada takut, sampai pada bimbang. Dan tentunya sangat mengganggu iman percaya mereka. Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan mereka yang ada di Korintus. Saudara-saudariku, ingatlah bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Ini penegasan Paulus yang mau menyatakan kepada umat yang hidup di Korintus bahwa apapun yang menjadi pergumulan mereka tidak pernah melebihi kuasa dari Tuhan Allah dalam pribadi Yesus Kristus. Bahkan Rasul Paulus pun menguatkan mereka dengan menegaskan, seandainya Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah percaya kamu dan sia-sialah pemberitaan kami. Itu yang diserukan oleh Paulus. Dan kemudian Paulus mempertegas, ternyata Tuhan Allah dalam diri Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudariku, Yesus bangkit. Yesus bangkit. Katakanlah, Yesus bangkit. Kita berani mengatakannya karena tidak sekedar surat Paulus yang menyatakan demikian,
tapi itu adalah fakta. Fakta yang terjadi pada beberapa ribu tahun yang lampau dan kemudian dikumandangkan oleh anak-anak Tuhan. Lebih khusus dalam bacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Paulus lagi-lagi mengatakan, seandainya Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan sia-sialah pemberitaan kami. Namun lagi-lagi ditegaskan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu berarti apa? Itu berarti bahwa pertama, Allah tidak kalah terhadap maut. Melalui peristiwa kebangkitan, mau dinyatakan kepada kita bahwa maut bukanlah persoalan besar bagi Allah. Maut sekalipun yang datang dalam kehidupan umat manusia bukan perkara besar bagi Tuhan Allah. Karena Allah mengalahkan maut itu. Saudara-saudariku yang dikasih dan diberkati oleh Yesus Kristus, itu untuk hal yang pertama. Dan untuk hal yang kedua yang tersirat dari bacaan ini tentang Yesus yang bangkit dari orang mati. Dari antara orang mati yang diserukan atau disampaikan oleh Paulus. Mau menyatakan kepada kita bahwa Dia punya kuasa yang besar. Allah punya kuasa yang besar. Siapa yang mampu mengalahkan maut? Umat manusia yang mana yang mampu mengalahkan maut? Meskipun kita tidak punya daya untuk mengalahkan maut, tapi firman Tuhan berkata, Allah telah mengalahkan maut. Dia bangkit, Yesus Kristus bangkit. Dan karena itu ada harapan yang besar dari kita ketika kita datang pada Tuhan dan membawa sejumlah pergumulan-pergumulan kita. Saudara-saudariku yang dikasih diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah fakta yang disampaikan oleh Paulus. Inilah kebenaran firman Tuhan yang tentunya menguatkan kita. Menguatkan saya, papa, mama, saudara-saudari. Memberi sukacita bagi kita meskipun sementara kita berhadapan berperang dengan virus corona ini. Saudara-saudariku, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan tidak pernah membohongi kita. Untuk hal yang pertama yang dikatakan tadi, bahwa ternyata Allah bangkit dari antara orang mati. Allah memberikan kelegaan bagi kita ketika kita berhadapan dengan sejumlah pergumulan yang berat. Allah sanggup meringankan beban kita karena Dia mengalahkan maut. Tapi yang berikut yang kedua adalah ternyata diyakini bahwa Allah punya kuasa yang besar. Saudara-saudariku yang dikasih dan diberkati oleh Yesus Kristus, sekali lagi ingatlah akan hal ini. Dan hal yang terakhir atau bagian yang ketiga, kebenaran firman Tuhan mau berseru kepada kita bahwa Allah punya kuasa. Allah sanggup mengerjakan segala sesuatu. Allah sanggup memberi yang terbaik bagi kita. Dan karena itu ingatlah hal yang ketiga adalah Allah mau supaya kita meresponi kemahakuasaannya dalam peristiwa kebangkitan itu dengan sikap yang nyata. Responi akan peristiwa itu. Responi akan kemahakuasaan Allah itu. Responi akan kuasa Allah yang sanggup mengangkat segala beban-beban kita itu dengan sikap yang nyata. Supaya dengan demikian, peristiwa kebangkitan tidak sekedar menjadi suatu fakta pada beberapa ribu tahun yang lampau saja. Tidak sekedar menjadi suatu pemberitaan oleh rasul-rasul yang hidup pada masa lampau saja. Tapi betul-betul dimaknai oleh kita yang hidup pada saat ini. Betul-betul dirasakan dan sekali lagi dimaknai dalam segala bidang kehidupan kita. Memang tahun ini kita ada dalam perayaan Paskah yang berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin. Tidak ada pawai obor, tidak ada drama dan sebagainya. Namun sekali lagi firman Tuhan mau menegaskan dan menguatkan kita. Janganlah sampai pupus semangat kita untuk tetap meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan Sang Juru Selamat kita yang bangkit dari antara orang mati. Yang mau untuk kita terus berkarya bagi kemuliaan namanya.
seandainya Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu, sia-sialah pemberitaan kamu. Seandainya Kristus tidak bangkit, maka tidak perlulah kita melakukan hal yang memuliakan nama Tuhan. Karena toh ternyata dia tetap manusia biasa, yang sama seperti saya dan saudara. Tapi lagi-lagi firman Tuhan kasih tahu, dia adalah Allah Sang Juru Selamat kita, yang bangkit dari antara orang mati. Itu berarti dapat dipahami bahwa segala perkara yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah, meskipun itu maut sekalipun. Dan karena itu, tetaplah membawa harapan kita kepada Allah, apapun itu yang menjadi pergumulan kita. Karena Allah sanggup melakukan perkara besar, tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan Allah mau turut serta untuk memberi kelegaan bagi setiap kita yang berbeban berat. Taruhlah harapan kita seutuhnya kepada Tuhan, karena pembuktiannya sudah ada. Yesus bangkit, ada harapan. Selamat merayakan Paskah bagi kita semua umat Tuhan, lebih khusus jemaat Gemit Kalvari Vino. Ingatlah firman Tuhan hari ini. Yesus bangkit, selalu ada harapan yang berkemenangan dalam iman percaya kita kepada Kristus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.